khabar? Saya ialah Eng Kian Nam, Ketua Biro Kempen Masyarakat Siwik MCA Kebangsaan. Hari ini saya ingin membincangkan isu berkenaan dengan pekerja gig ekonomi di Malaysia ini, khasnya berkenaan dengan hak dan kebajikan asas mereka. Seperti saya katakan tadi, mengikut kajian saya sehingga hari ini, tiada satu definisi dari segi undang-undang yang terperinci dan jelas berkenaan dengan apakah itu pekerja ataupun bidang kerja gig ekonomi. Konsep gig ekonomi atau perkataan gig ekonomi ini, ia adalah berasal daripada negara US. Dan ada banyak juga pandangan bahawa gig ekonomi ini cuma salah satu jenis deskripsi yang baru, di mana sebelum ini sememangnya sudah ada jenis kerja seperti ini. Tetapi dengan wujudnya trend baru, mereka ada orang yang katakan gig ekonomi selepas ada teknologi, katakan syarikat seperti Airbnb, Grab, Uber, maka konsep ataupun definisi gig ekonomi ini menjadi lebih rumit dan lebih luas. Saya ingin menegaskan bahawa kalau mengkaji Akta Kerja dan Akta Perhubungan Perindustrian di Malaysia, sebenarnya tiada mana-mana peruntukan yang mengecualikan pekerja gig ekonomi ini daripada definisi pekerja ataupun employee. Tetapi masalahnya dari segi penguatkuasaan, pihak kerajaan lebih cenderung untuk mengkategorikan para pekerja gig ekonomi termasuk pemandu e-hailing, penghantar makanan sebagai golongan self-employed ataupun independent contractor, menyebabkan mereka tidak dapat menikmati kepentingan dan kebajikan asas seperti golongan pekerja yang lain termasuk dari segi EPF, SOCSO dan mana-mana lagi kebajikan yang dinikmati oleh para golongan pekerja. Di bawah Biro Kempen Masyarakat Siwik MCA, kami telah mengadakan tiga jenis strategi untuk mempertahankan hak dan kepentingan para pekerja gig ekonomi di Malaysia, termasuk yang pertama dari segi bidang badan kehakiman, di mana kami sekarang sedang membantu seorang pemandu e-hailing ibu tunggal untuk mengadakan satu kes semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Kami ingin memperjuangkan hak pemandu e-hailing ini supaya pihak kerajaan mengiktiraf status undang-undang pemandu e-hailing sebagai golongan pekerja dalam Akta Perhubungan Perindustrian ini. Kedua, perundangan. Kami ingin memperjuangkan pindaan undang-undang di Parlimen, khasnya ke atas Akta Kerja dan juga Akta Perhubungan Perindustrian sedia ada supaya memasukkan golongan pekerja gig ekonomi ini secara tersurat, secara terang-terang sebagai golongan ataupun definisi pekerja. Dan ketiga, dari segi penguatkuasaan, kami akan terus mewakili para pekerja gig ekonomi ini untuk mengadakan dialog dengan pihak kerajaan, khasnya Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengangkutan dan mana-mana pihak yang berkenaan untuk supaya mereka memberikan perhatian dan mengambil berat terhadap pelbagai masalah, dilema yang dihadapi oleh golongan pekerja gig ekonomi di Malaysia ini.